Perhatian, perhatian. Pintu studio Tonight Show Premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Ya, waktu itu gak sengaja. Ah, iya, pastilah. Masa lu sengaja? Iya, kita berbuatnya sengaja. Iya, pasti. Tapi kepergoknya gak sengaja. Iya, pasti. Cuman emang pintu lupa dikunci. Oh. Jadi untungnya kita memang diselimut gitu. Jadi pas dia buka, nggak panas, Mama. Gak panas. Gitu. Mama gimana? Gue langsung ngambil tarik selimut. Lu gak pura-pura apa lagi push up atau lagi yoga enggak, gitu? Enggak, kita kita Bonnie and the Gang. Woi, main keyboardnya aja Wendy Cagur tuh. Sekate-kate. Bon, lu udah subscribe belum, Bron? Belum, Pak. Subscribe dong channelnya. Ya. Ah, gimana? Besok, Pak. Besok. Subscribe dong, Ferry Maria di channel. Channel. Nah, ini sekarang ada waktunya secret question. Itu kenapa tuh gimana? Jadi kayak satu persatu akan menjawab pertanyaan tersembunyi yang ada di amplop sini. Oke. Okay. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan dari Tonight Lovers kayaknya ya. Ini namanya tetap Tonight Lovers atau? Mungkin pertanyaan yang gak pernah kita bisa tayangkan kalau di live. Gitu gak sih? Kenapa muka lo begitu? Muda? Gak lagi ngamut. Oh, mudian dia, mudian. Wih, Mudi Kusnadi lagi. Mudi. Mudi. Langsung mut lagi. Ya kita akan pilih amplop. Nyanyi dong kita. Tuhan, untuk kali ini saja beri aku kekuatan untuk menatap matanya. Oh Tuhan, untuk kali ini saja lancarkanlah hariku. Hariku bersamanya. Hariku bersamanya. Kita nyanyi-nyanyian. Kita nyanyi-nyanyian. Ini lagu yang sering kita nyanyiin di backstage. Iya, kalau di backstage kita nyanyi. Keren nih si Bonnie and the gang. Langsung masuk loh. Gercep ya. Nyanyi langsung sep. Apa nomor berapa dulu? Sebetnyet. Nomor berapa? Pilih. Gue di atas aja ya. Pilih. Iya. Gue suka nomor 5. Nomor 5. Iya aja lagi. Gue di atas iya juga ya. Nomor 5 soal merintis karir. Ingat gak salah satu momen merintis karir? Mungkin momen menyakitkan atau momen yang menyenangkan kali. Yang paling diingat apa? Banjir waktu itu diperintis. Gak usah diperintis, oh ya. Kan merintis. Bukan jalan perintis. Oh kalau gue pernah waktu itu, waktu pas. Ini waktu lo sama om lo itu waktu kecil ya? Apa ya? Gue kayaknya enggak. Ya karir lo. Merintis karir. Ya kayak waktu zaman kita di dulu acara yang kita mau di polisi itu. Yang ya, mau di penjara. Iya. Itu bisa dibilang paling menyakitkan kali ya, tak? Menakutkan itu. Menakutkan. Iya. Lo bener-beneran takut atau? Takut lah, nong dua cuma modal. Kita kan mau kondo. Modal konyol doang kan ya? Oh iya. Ini kan udah konyol doang tiba-tiba harus berhadapan dengan lah, hukum. Tapi gini, maksud gue pertanyaannya kalau lo merintis karir berarti kan lo memang menginginkan dan... Ya gimana ya, misalkan nih, lu jadi apa ya, pegawai bank atau manajer bank. Lu merintis kan dari bawah, lu ada usahanya. Kreatif. Ya mungkin bisa dibilang apa jadi ya. Jadi produser, dari kreatif merintis. Ya. Nah kalau yang terjadi sama gua, menurut gua karir gua tidak gua rintis. Betul, kalau gua... Apa ada ini? Merintis, karir gua hitungannya. Kalau karir gua tau langsung jadi bintang, jadi star. Kan gitu. Ya udah kalau enggak pengalaman selama di karir kalian ini deh. Enggak ada kalau itu. Tapi tetap merintis lah itu ya. Tetaplah merintis. Lalu gimana sih lu? Sekarang kan lu di posisi sekarang ini kalau dibandingkan dengan dulu beda banget dong. Ada. Pasti ada perbedaan signifikan. Ya, aku cerita coba ya. Ya. Dulu atau awal-awal karir, kan aku tuh dari casting-casting iklan kan. Dan aku masih 18 tahun. Terus aku... Casting sabun ya? Iya.
banyak, banyak. Enggak, tapi emang dulu tuh nggak tahu ya sampai sekarang, karena kalau dulu itu kalau kita mau casting produk iklan-iklan yang beauty-beauty look gitu, apa lotion atau muka, kita diharuskan pakai kemben dan pakai celana pendek. Pakai tank top sama celana pendek. Oh iya? Iya. Oh, dan kulitnya emang, ya? Iya, kan buat kulitnya kan. Kita sudah siapkan kemben dan celana, silakan masuk. Enggak. Buat reka ulang, nggak usah. Tapi kan emang aku tuh badannya kan nggak pernah kurus banget ya. Iya. Ngerti nggak? Jadi kayak emang berisi. Ya berisi gitu loh, gue jadi cewek tuh nggak pernah kurus banget. Jadi pernah gue di casting buat salah satu produk beauty iklan gitu, tapi nggak, ternyata gue nggak dimasukin ke list casting, tapi gue lama banget dalam ruangannya, cuman kayak disuruh ini, oles-oles tangan gitu. Ini kita terus, baru tahu nih, terus? Terus habis itu kayak gini, nanti videonya gue nggak tahu, dan sampai akhirnya gue berapa tahun kemudian gue kenal sama salah satu orang casting gitu kan, dia bilang kayak, tahu nggak sih dulu lu pernah casting iklan ini, lu sebenarnya nggak dimasukin iklan dan mereka tuh nge-shotnya juga bukan nge-shot ke lo nya, misalkan kayak gitu. Terus kayak ya mereka suka aja sama lo, kayak suka aja, kayak ngerti nggak sih, jadi bahan aja. Dan gue tuh kayak sedih banget sampai pas itu kan gue kayak 2 tahun kemudian gitu ya, gue benar-benar kayak gue ngerasa dunia entertainment ini kayak kejam. Iya, karena kan gue ngerasa di ya gimana sih perempuan digituin, dilecehkan jatuhnya. Terus pernah juga aku kayak dibilangin apa namanya, ih tapi agak sedih sih. Jadi dia bilang, Enzi ketemuan yuk di salah satu mall, ketemu sama klien buat iklan produk beauty ini, kamu jadi brand ambasadornya, mau dong gue. Karena gue emang merintis dari nol semuanya. Gue datang ke sana dan nyokap gue lagi sakit, gak bisa nemenin gue. Karena biasanya nemenin gue, lo bayangin gak pas yang gue casting iklan lotion itu, nyokap gue di depan nungguin gue. Nyokap lo ikutan gini-gini enggak? Iya, nyokap gue sebenernya di shot. Gitu, jadi kayak pas tahu itu gue sedih banget. Habis itu, nah pas yang ke tempat mall itu, gue tuh enggak, kan gue disitu Teteh. Iya, iya, iya. Dibilang datang satu mall untuk ketemu sama klien, ternyata pas aku datang ke sana, itu bukan buat produk iklan. Ternyata aku ditawarin buat jadi ani-ani gitu. Kayak mau enggak, bukan nemenin. Sih. Nemenin. Cuma sekedar nemenin dinner, lalu aku mendapatkan uang. Jadi maksud aku gini lah, buat teman-teman yang mau merintis karir di dunia entertainment, kalau misalkan kalian mau jalur cepat, tuh sebenarnya ada aja. Tapi itu kan balik lagi ke sesuatu yang kalian dapatkan cepat, hilangnya juga akan cepat. Jadi mendingan pelan-pelan aja, nanti kalian akan menghargai apa yang kalian dapat pas kalian sukses. Karena aku tuh benar-benar jadi patokan aku gitu, maksudnya jadi patokan aku kayak, bodo amat, gue mulai dari semua dari nol, gue nggak dapet duit yang apa, yang nggak seberapa, tapi halal, karena kan buat keluarga gitu, gue nggak tergiur lah kalau mau cepet gitu, dan aku mengalami proses itu. Keren, Enzi, proses. Ya. Nah, gue juga jadi inget tuh, jadinya apa ya, pengalaman merintis karir kan gue di agency dulu, gue inget banget klien gue ada sabun waktu itu, jadi gue berusaha untuk mengcasting cewek-cewek. Lu hidung belangnya dong. Gak kok, serius, gue gak bisa. Ini agak sedih juga ya. Dulu gue, serius. Dulu tuh gue termasuk orang yang, jabatan gue udah lumayan tinggi. Di? Apaan, di mana? Di sebuah perusahaan. Oh, kerja apa? Sama bos gue, tapi ada gue udah bosnya lagi. Oke. Gue tuh ke sebuah restoran, janjiin ketemu sama seorang cewek nih. itu gue juga dong. Aku tuh belum sampai di ketemu orangnya kok. Candamu. Ini juga. Ini parah banget. Itu cerita sedih tau. Iya, tapi kalau casting gue yang ketemu. Enggak dong. Kalau gue sih project sakit hati sih dulu. Waktu itu maksudnya kalau di jadi host atau MC pernah akhirnya dapat satu acara gede banget di salah satu stasiun TV. Itu tapi gue hitungannya masih anak baru. Waktu itu baju yang gue pakai lumayan mahal lah. Jadi gue diperlakukan apa ya sama orang kostumnya kayak ini dong yang kotor dong, ntar rusak digituin. Oh iya, gue pernah digituin. Sorry, ntar gue beli. Akhirnya gara-gara gue sakit hati digituin sama dia, gue beli bajunya. Iya, aku juga pernah. Jadi gue ngeluarin duit cukup beli. Lumayan, gak pernah menurut gue gak penting, akhirnya gue beli. Dia tahu kali ya kalau gue digituin gue ludahin mukanya kayaknya. Gue pernah tuh beli kayak gitu cuman gitu. Buat mana apa, gituin gengsi doang. Gengsi ya? Doang, itu sih menurut gue kayak gue dapet proyek sakit hati, gue akhirnya membeli sesuatu yang gak penting karena gue sakit hati sama orang itu. Aku menaik mobil Swift aja dulu di ledek-ledekin. Sama siapa? Ada orang. Host juga? Enggak. Pernah gue tuh nge-MC awal-awal, ini serius nih. Enggak, ini beneran, jangan bercanda, gue capek. Gue tuh pernah nge-MC, abis itu gue pipis. Gue tuh, kenapa lo tau gak kenapa gue trauma kencing di urinoir?
Urinoir. Lo tau kan Vincent, gue gak pernah makan di Urinoir sampai sekarang. Ceritanya sedih, ini selagu musiknya sedih banget lagi. Iya, iya. Waktu itu, gue pipis di, masih di Urinoir gue, waktu awal-awal dulu nge-MC. Terus tiba-tiba, ada panitia, badannya gede banget. Ke sebelah gue, gue kencing juga kan. Terus dia masa gini. Gitu. Terus? Maksudnya kan gue kencing nih. Iya, dia ngeliat kan, dia gini, ngelirik. Dia gini, karena gue di situ. Nah, terus dia gini. Ngapain sih, Kak? Gak cerita. Jadi lu. Dan ceritanya juga gak ada urusan sama merintis karir. Dia trauma, gua itunya trauma. Gak dilirik. Gue merasa dilirikan, Vincent. Kenapa gak ke kiri? Enggak. Dia bener ngeliat ke gue. Terus? Terus apa yang katain? Gue gue gitu. Terus gue tutupin gini. Gue kan malu ya, terus dia senyum-senyum. Enggak, lagi ada orang pipis ngelirik-lirik, ngeliat lu juga ngapain ngeliatin dia yang dia ngeliat lu. Dia ngeliat ke bawah. Enggak kan kakak pipis ke depan, ngapain kakak tahu dia ngelirik kakak. Enggak kan berasa dari ekor mata kita kalau ada orang ngeliatin. Okay. Atau ngeliatnya ke daerah yang sensitif. Maksudnya lu direcehkan gitu atau? Iya gak tahu, gue berasa jadi serem aja. Sejak itu gue gak pernah mau jadi urinoir lagi. Ya, bahasan yang berikutnya, Desa apa? Tadi gue nomor 5. Pilih nomor berapa? Nomor 1. Ih nomor 1, selalu nomor 1 ya. Itu tuh bisa juga lu baca dari situ, Desta. Pudih rumuses. Ya kembali dong. Biar kocak Desta. Aja. Kalau di situ kurang lu, itu tuh ada. Oh, jadi ini bohong aja ya? Iya. Ya enggak, kalau misalkan itu seru ya enggak. Wah, ini seru banget nih. Apa? Kak Desa, yang mana dong? Enggak, karena ini kurang menarik. Okay. Apa sih bentuk? Kepergok. Nah, ini dia. Kepergok. Dia saat diam-diam melakukan sesuatu. Oh pernah gue waktu kecil, waktu nyolong duit emak gue. Eh gue juga pernah deh nyolong duit emak bapak gue. Kepergok itu, gue pura-pura. Jadi gue nyari di laci kasur, kalau gak salah kasur sebelah-sebelah kan ada laci-laci kecil gitu kan. Jadi gue lagi gini, kepergok. Gue langsung pura-pura ngambil mainan di bawah kasur. Kayaknya biasa aja kalian. Iya itu biasa aja sih. Iya tapi begitu, gue kepergok. Kepergok yang lain gitu yang lebih fun. Gue pernah. Dulu gue selingkuh, misalkan lu selingkuh kepergok gitu tiba-tiba. Iya mbak. Lu pas zaman dulu SMA, SMP gitu. Gue udah yang lebih seru sih. Apa? Gue pernah waktu kecil dulu sama teman gue ngintipin. Ngintipin apa? Ngintipin mbak gue mandi. Serius? Waktu SD. Serius-serius? Terus mbak gue ngadu ke nyokap gue. Terus mak gue marah lu banget. Lu bayangin deh kalau Miguel ngintipin mbak lu nanti tiba-tiba mbak lu ngadu ke bapak lu, mbak ya gue marahin lah. Ya kan lu dulu kayak gitu? Iya, ajak bapak dong. Ngatanya beneran? Mbak lu atau emang mbak lu aduhai apa? Enggak, ya mbak-mbak, ya mbak biasa. Ya gak tau aduhai yang masih kecil. Kan rasa penasaran kita sangat besar ya waktu siapa kecil. Siapa yang ngeidein kayak sampai sekarang gitu? Sih, apa? Enggak dong, Kak. Siapa yang ngeidein? Yang ngeidein kan kita lagi main di rumah gue. Terus teman gue sih sebetulnya yang agak ini ya, provokator ya. Ngintipin yuk, gitu. Karena ada bunyi jebar-jebur tuh di kamarnya, kan pakai gayung tuh kamar mandinya. Yuk ngintipin yuk. Mak gue lagi gak ada, udah. Jadi tuh ada lubang gitu loh. Apa yang lo dapetin pas ngintipin tuh? Shock, gue kaget. Kok gitu bentuknya? Udah, gak usah ngomong kayak gitu. Pokoknya intinya adalah ngintip. Terus ternyata... Kepergok. Gue tau nama mbak gue ngeliat ke atas itu ada dua. Maksudnya ada kepala gitu loh. Dan dia ngelapor ke malu. Dia ngelapor ke nyokap gue. Enzi pernah kepergok? Gak pernah. Lagi ngapain gitu? Gak. Yang waktu pas yang diketok sama satpam gitu, yang mobil lu parkir, Enzi. Yang lu cerita ke gue. Itu gue. Tapi jangan diceritain lah. Dulu gue pernah videoin cewek casting sabun, iklan sabun. Itu yang tadi dong. Itu kepergok, tadi gue baru kepergok itu. Yang tadi. Aduh. Enzi pernah gak? Ya paling ceritanya sama waktu itu gue. Lo pernah gak kepergok sama anak lo? Lagi sama. Nah itu kayak gitu-gitu ya, pernah. Kan, kalau suami istri tuh biasanya gitu tuh kepergok anak. Bangun. Ya waktu itu gak sengaja. Nah iya pasti lah, masa lu sengaja. Iya kita berbuatnya sengaja. Iya pasti. Tapi kepergoknya gak sengaja. Iya pasti. Cuman emang pintu lupa dikunci. Oh. Jadi untungnya kita memang diselimut gitu. Jadi pas dia buka, gak panas, mama. Gak panas. Gitu. Mama gimana? Gue langsung ngambil tarik selimut. Lu gak pura-pura apa lagi push up atau lagi yoga ya, gitu? Enggak, kita langsung bisa. Cuman aduh nanggung banget. Waktu itu. Anjing. Gue jadi ingat. Kayaknya diterusin deh kayaknya.
Tapi anak lo, tapi anak, brutal banget deh. Tapi enggak. Kita harus tahu anak lo tuh gimana. Anak gue enggak nge. Taunya lo cuma lagi. Cuman lagi di kasur aja. Dia lagi belum bangun aja. Soalnya gitu. Selimut berarti waktu sebelum itu selimutnya berantakan. Untungnya kita main selimut, Pak. Ih, mana ya? Ngapain sih kita main ngomongin ini? Ya lu panas enggak pas pakai selimut gitu? Enggak, kan AC, Pak. Kamar gua dingin. Oh. Gua pernah kasih pergok mertua gua kan, gua udah pernah cerita. Tapi kan udah menikah ya enggak apa-apa dong. Enggak apa-apa, iya. Tapi kan ya lucu dong. Pergok mertua tetap aja aneh lah. Gimana lu? Namanya pintu rumah, kamar gua tuh pintu yang geser gitu loh. Iya, tahu. Kuncinya tuh agak susah. Jadi mah harus butuh effort lah. Kira udah. Namanya kebelet kan, ya udah. Berbuat tiba-tiba mertua gue masuk, kan gue juga bingung ya. Terus lagi dalam keadaan? Dia langsung pura-pura gila. Bukan gue aja yang mertua gue. Maksud iya. Silat. Tapi kan itu awkward banget kan? Iya. Sempet lihat-lihatan mata gitu. Cuman dia kaget abis itu dia keluar lagi gitu. Oh. Untungnya kan ya namanya. Lanjutin gak? Enggak, udah drop. Iya sih, drop pasti. Kalau udah di drop di tengah, gue susah naik lagi. Ya, anak juga kan kalau ketahuan ya drop. Jadi ya. Kepergok, mertua lo tuh udah diem aja, tutup langsung ke bawah. Iya. Besokannya pas turun, ahai! Ngapain tuh? Desta goyangannya, deh. Gue lagi nunggu. Giginya gitu. Gigi? Apa ini? Gigi banget sih. Gigi-gigi. Kakai, tarik. Beli gue, beli ini. Guys. Di muka mana bisa dikontrol sih bro? Kalau kayak gitu kan gigit bibir. Eh, namanya orang gigit kan gigit bibir biar seksi bro, ya kan? Bon, lo pernah nggak Bon? Gigit bibir. Enggak kepergok sama anak lo. Sama anak. Sapam komplek gue pernah. Hah? Gimana ceritanya, Bon? Lo berbuat di pos satpam? Di mobil ya? Di mobil gue. Mobil gue yang lama yang jahat banget tuh. Nah gimana, Bon? Ceritain detail, Bon. Waduh. Jadi itu kayaknya jam 12 malam. Ini cewek lo apa bini lo, Bon? Kebetulan bukan siapa-siapa saya ya. Gimana, Bon? Ya, saya bersama seorang bule ya. Oh, warga negara asing lah. Ya. Lu sama bule lo? Bukan dong, sama bule. Iya. Saya sama pale saya juga ada. Karena lo gak mau rugi buka kamar atau apa lo di mobil. Karena dia udah bayar mahal. Tanya dia cerita. Terus? Ya intinya kan kalau udah berada di mobil dengan AC yang seadanya kan semua langsung berembun kan. Iya. Ya. Anda tidak menyadari bahwa ternyata sekitar udah rame orang. Terus lu diarak bugil gak? Kenapa? Biasa kan kalau kayak gitu kan Gap diarak bugil biasanya. Saya enggak, bapak saya yang diarak bugil. Bon, apa yang lo lakukan ketika itu, Bon? Oh, buka kaca bentar. Terus pas dia meleng, gue cabut, Pak, gue gas. Oh iya, biasa begitu. Dikejar sih. Dikejar, iya. Cuman saya langsung masuk tol. Lo gak pakai apa-apa, Bon? Baju pakai. Loh. Bawaan enggak? Bawa kos kaki saya enggak pakai. Celana lo enggak pakai ya? Saya masih pakai celana. Lah, gimana? Sama wanita yang tidak. Bon. Iya. Waktu di mobil itu muka lo gini enggak? Udah saya jijik banget deh. Oke. Lu jadi orang se-Indonesia tahu bayangan lu kalau lagi begituan gigit bibir. Muka saya enggak apa, tapi penonton di sekitar mobil yang gitu. Nontonnya gitu. Oke, terima kasih Bonnie and the Gang. Ya, next-nya kita datangkan siapa ya? Tungguin aja. Tonton terus Tonight Premier. Pulang ya. Premier. Gas. Tonight Show Premier gitu. Oke. Di Tonight Show Premier. Gas.